Viral di media sosial sebuah klip yang memperlihatkan momen tak biasa, yakni mobil dinas Presiden Joko Widodo bocor ketika kunjungan kerja. Dalam momen yang dibagikan pemilik akun TikTok Koril48, tampak orang nomor satu di Indonesia itu berjalan kaki di ruas jalan wilayah Grobogan, Jawa Tengah belum lama ini. Rupanya, Presiden Jokowi berjalan kaki sebab mobil dinas yang dibawa mengalami musibah ban bocor. Tak ingin hanya berdiam di lokasi, Presiden Jokowi memutuskan berjalan santai sambil melambaikan tangan kepada masyarakat, sembari menunggu perbaikan ban mobil. Terlihat pula pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, langsung ambil posisi untuk melakukan penjagaan wilayah sekitar.